Okey, kita kena fikirkan daripada 4 macam mana dia boleh jadi 12. Lepas tu daripada 12 macam mana dia jadi 36. Okey, so kalau kita tengok yang ni, okey dia kan teacher dah beritahu dulu kan dia ada tertib menaik dengan menurun. Okey. So dalam kes yang ni kita tahu nombor ni adalah tertib menaik. Tapi bila dia tertib menaik, menaik ni ada dua jenis. Awak kena tengok ada tak number tu nampak macam double up, macam beza antara nombor pertama dengan kedua tu macam nampak berganda ataupun menjadi tiga kali lebih besar. Okey, so kita tengok 4 nak jadi 12. Okey, kalau kita tengok operasi, operasi boleh jadi tambah ataupun darab. So kalau kita tengok tambah, jadi kita ambil nombor 12, kita tolak dengan nombor 4, kita akan dapat 8. Okey, tapi kita fikirkan 12 tambah dengan 8, kita dapat tak 36? So dalam kes yang ni, 12 tambah 8, kita dapat 20. So 20 ni tak sama dengan 36. Okey, so disebabkan ni kita boleh buat conclusion sebenarnya, dia bukan melibatkan operasi tambah. Okey, so operasi yang terlibat dekat sini, okey sekarang kita tengok operasi darab. Okey, kalau operasi darab, apa nombor, apa faktor yang diguna untuk mendarab tu? Okey, so kita fikirkan 12 bahagi dengan 4. So bila 12 bahagi 4 kita dapat 3. Okey, yang ni baru cubaan pertama. So kita kena betul-betul, you know, be confident betul tak jawapan ni. Okey, so untuk tahu jawapan awak tu betul atau salah, you kena cuba dulu. 4 darab 3 dapat 12. Okey, very good. 12 darab 3, 12 darab 3 dapat tak 36? Okay, so 12 darab 3 adalah 36. So sama kan? So bila dia sama, okay, sekarang ni kita dah buktikan bahawa pola dia sekarang adalah darab 3. So kalau teacher buat darab 3 macam ni sahaja, yang ni adalah bentuk nombor. Tapi soalan nak kita bagi jawapan dalam bentuk perkataan. So bila kita kata perkataan, senang je, kita kena tambah je perkataan tu. So apa perkataan yang kita akan gunakan? Okay, so kita akan gunakan mendarab. Okay, mendarab. Okay, mendarab 3, mendarab nombor sebelumnya. Kena mention perkataan nombor sebelumnya. Eh. Mendarab nombor sebelumnya. Okey, dengan 3. Okey, so ni jawapan dia lah kelas ni, cara nak menjawab. Okey, teacher tunjuk satu lagi. Yang ni additional ya. Eh. So dalam tutorial ni teacher nak tunjuk soalan yang additional. Okey, kita cuba soalan yang B. Okey, kita cuba soalan yang B ni ya. Eh. So teacher akan letak sini. Kamu nampak screen ya. Eh. Kalau tak nampak, let me know ya. Okay. Teacher letak kat sini. Okey. So, pun sama. Okey, so bila kita dapat soalan, mula-mula kita tengok tertib naik ataupun turun. Okey, kita tengok dalam kes yang ni. 256 dia menjadi 128. 128 menjadi 64. So kalau kamu perhatikan pola dia memang menunjukkan tertib menurun. So daripada nombor yang besar dia menjadi nombor yang kecil. Okey, so bila dia dah menjadi nombor yang kecil, okey, macam mana dia berubah tu? Kalau menurun dia boleh jadi dua cara sahaja, iaitu dia boleh jadi bahagi ataupun dia boleh jadi tolak. Okey, tapi kamu tengok nombor dia ya, 256 lepas tu dia jadi 128. 128 menjadi 64. 64 menjadi 32. So awak tengok pattern corak nombor tu berkurangan, nampak macam nombor tu besar. Okey, pengurangan dia berlaku secara besar. So kalau pengurangan tu berlaku secara besar, kemungkinan besar dia bukan tolak. Okey, tapi macam mana nak sahkan apa yang teacher buat, you know, kita buat kita punya own hypothesis kan. Okey, so kamu boleh guna calculator ya. Teacher guna dengan calculator sekejap. Okay, kita guna calculator, teacher tunjuk dengan calculator. So 256 tolak dengan 128. So bila awak tolak 256 dengan 128, awak dapat 128, betul? So kalau 128 adalah jawapannya, 128 tolak. So artinya nombor yang kat sini
kalau kita tolak dengan 128, sepatutnya kita dapat sifar. Tapi kita tak dapat sifar. So, yang ini menunjukkan jawapan dia bukan tolak. So, jawapan dia mesti bahagi. So, macam mana kita nak buat bahagi? Kita ambil 2, 5, 6, bahagi dengan 1, 2, 8. So, bila kita bahagi, kita dapat 2. Okay, kita cuba juga. Kita cuba antara nombor 2 dengan nombor 3. 1, 2, 8, bahagi dengan, tadi jawapan dia 2 kan? Bahagi dengan 2, dapat tak 64? Ya, dapat. Lepas tu kita cuba juga. Kita nak be very confident with our answer. Ha, ya, 64 bagi 2 tu 32. So, daripada sini, kita dah buat kesimpulan bahawa 258 menjadi 128 dengan bahagi 2 dengan nombor sebelumnya. Sama juga dengan ni, bahagi 2. Yang ni pun bahagi 2. Yang ni pun bahagi 2. So, macam mana cara nak tulis pola ni dalam perkataan? Kalau kita tulis dalam bentuk nombor, okey, kita boleh terus tulis jawapan dia. Okey, sama dengan bahagi 3. Okey, tapi kalau kita nak buat dalam bentuk perkataan, okey, so awak kena tengok dia punya format menulis tu lebih kurang sama sahaja ya kelas. So tadi kalau kamu tengok contoh yang teacher buat dalam buku teks, tadi kita guna mendaram nombor sebelumnya dengan 3. So yang ni kita akan tulis membahagi. Bukan darab 3, bahagi 3, bahagi 2, sorry. Membahagi nombor sebelumnya, okay, membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Itu sahaja jawapan dia. Sebab simple kan? Okay. So kalau kamu jawapan kamu betul, kamu boleh tanda terus dalam buku latihan awal lah. Okay. So kita teruskan. Soalan yang seterusnya teacher bagi. Teacher bagi soalan apa? Nombor 2 kan? Kita padam dulu. Kita ambil soalan nombor 2. Guys, ada soalan tak? Ingat ya, ini tutorial ya. So tak perlu malu ya. You boleh bercakap dengan teacher. Okay. This is like a Discord saja. Okay, discussion. Okay. Kamu kalau ada yang biasa guna application Discord kan, nah, yang tu semua dia macam sekadar discussion je, informal discussion. So you are open to ask me question. Jangan risau. Okay. So sekarang yang paling utama adalah ungkapan algebra. Yang ni yang dia bukan susah tau kelas, dia hanya a bit tricky. Okay. So jom teacher bincangkan soalan ni. Okay, saya akan besarkan supaya kita nampak soalan ni. Okay, itu kita akan naikkan dekat sini. Okay. Alright, okay, so kita buat soalan yang pertama iaitu 2A dulu. Okay, so untuk buat soalan 2A, okay, sama je kaedah dia setiap kali fikirkan, okay, nombor ni menurun ke menaik? Okay, boleh tak anyone tell me, naik atau turun soalan 2A? Awak dah buat jawapan kan, so sebab ni dah ada jawapan dah. So soalan 2A, okay, please unmute. Naik ke turun? Naik. Naik, very good. Okay. So ini adalah tertib menaik. Kalau tertib menaik, dia ada dua operasi je, tambah ataupun darab. Okay, so apa jawapan dia? Tambah ke darab? Okay, kalau kita kata tambah lah, kita tak tahu nak cakap tambah atau sebab nombor yang diberi sini pun semuanya nombor yang lebih kurang close to each other je kan? So kita tengok. Empat, kita ambil empat. 4 tolak 2, dapat 2. Okay. So boleh tak ni jadi tambah 2? Okay, mungkin lah kita buat. Okay, teacher ni mungkin tambah 2 teacher. Okay, kalau ni tambah 2, kita tengok. Ada tak dia betul dekat bahagian yang seterusnya tu? Okay. Sebutan yang kedua dengan sebutan yang ketiga. Kalau sebutan kedua tambah 2, kita sepatutnya dapat 6 kan? Tapi sini kita dapat berapa? Kita dapat 8. So artinya ni dah memberitahu kita bahawa jawapan kita yang tambah 2 ni adalah kurang tepat. Okay, so kita akan padam tu. So jawapan dia mungkin kalau bukan tambah dia akan jadi darab ya. Okay, so kalau darab, darab berapa? 2 darab berapa dapat 4? Okay, 2 darab 2 dapat 4. 4 darab 2 dapat 8. 8 darab 2 dapat 16. So kita dah tahu pola dia. So pola dia adalah darab dengan 2. So macam mana nak tukarkan ni dalam bentuk ungkapan
algebra. So bila kita nak buat ungkapan algebra, kita kena ingat kita senaraikan nombor yang kita nampak. 2, 4, 8, 16. Lepas tu tips yang kedua, kalau kamu tengok video teacher ya. Tips yang pertama adalah kenal pasti nombor yang berada di sebutan pertama. So siapa mana nombor mana yang berada di sebutan pertama dekat sini? Class? Students? Nombor mana yang berada di sebutan pertama? Nombor 2. Okey, so kita akan tulis nombor 2. So macam mana 2 ni? Okey, macam mana dia menjadi 4? Macam mana 4 ni menjadi 8? Apa pola yang kita kaji tadi? Kita dapat apa tadi? Darab 2. Darab 2, betul. Darab dengan 2. So kita dapat 2 darab dengan 2. Tapi dekat sini ya, kalau kamu ingat lagi, kalau 2 darab dengan 2 kita dapat 4. Betul? Tapi kita dapat 2. Macam mana kita nak dapat 2? So apa yang menyebabkan 2 ni menjadi sifar? Apa yang menjadikan 2 ni, kalau 2 ni menjadi sifar, darab, 2 darab dengan sifar dia akan jadi sifar. So macam mana kita nak tukar nilai ni supaya jawapan dia masih tinggal 2. Okay, so ini adalah satu konsep yang baru. Okay, so di situ tunjukkan balik. So kita akan letak 2. Tapi sekarang kita takkan letak N di sini ya. Kita akan letak kuasa. Awak dah belajar kuasa kan? So dia akan jadi kuasa sifar. Okay. Berapa orang ingat lagi 2 kuasa sifar sama dengan berapa kelas? Pernah belajar tak ni 2 kuasa sifar? Kamu tahu tak 2 kuasa sifar tu apa? Tak tahu ya? Tak. Tak tahu ya? Okay. So takpelah, teacher beritahu ya. Okay, 2 kuasa sifar. Okay, kita stop 2 kuasa sifar. Kita pergi kat 2 kuasa 1. 2 kuasa 1 adalah sama dengan 2. 2 kuasa 2 awak dah pernah belajar, rasa tingkatan 2 awak dah, tingkatan 1 awak dah pernah belajar. 2 kuasa 2 tu apa? 2 darab dengan 2. Okay? 2 kuasa 3 tu apa? 2 darab dengan 2 darab dengan 2. Okay? So kalau 2 kuasa 4 dia adalah 2 darab dengan 2 darab dengan 2 darab dengan 2. So akan didarab sebanyak 4 kali. So kalau 2 kuasa sifar bermaksud, okay, bermaksudnya 2, okay, kuasa sifar ni bermaksud sama dengan 1. So tak ada, tak perlu darab dengan 2. So bila sesuatu nombor tu tak perlu didarab dengan 2, kita akan dapat sama dengan 1. So awak ingat saja kalau 2 kuasa sifar, dia sebenarnya adalah sama dengan 1. Mungkin awak akan belajar lebih pasal ni semasa di tingkatan 3. Tapi konsep yang ni awak dah belajar di tingkatan 1. Okay? Tapi takpelah. Okay, so teacher beritahu semula ya. 2 darab dengan 2 kuasa sifar. So 2 kuasa sifar di sini, okay, akan menjadi kuasa 1 dia. Ini salah satu kaedah ya kelas. Ada lagi satu kaedah tapi teacher tunjukkan kaedah ni dulu ya. Okay? So artinya next number dia akan jadi 2 darab dengan 2 kuasa 1. Okay, 2 kuasa 1 adalah 2. So 2 darab 2 kita dapat 4. Okay, lepas tu kita pergi juga. 2 darab dengan 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 4 darab dengan 2 kita dapat 8. Okay, yang last adalah 16. 2 darab dengan 2 kuasa 3. Oh, tengok ya pergerakan dia daripada sifar dia menjadi 1, menjadi 2, menjadi 3. Okay, so ni adalah satu bentuk ungkapan algebra yang kita boleh tulis sebagai 2 ni adalah sebutan pertama, so masih kena tulis sebagai 2. Okay, lepas tu dekat dalam kurungan ni ataupun kalau tak nak tulis dalam kurungan, kita masih boleh gunakan simbol darab ya. So 2 darab 2. Okay, yang N ni akan menjadi kuasa dia. Okay, so N ni akan menjadi kuasa di mana kuasa dia N ni bermula daripada sifar 1, 2 dan seterusnya. Ini satu jawapan, tapi jawapan ni saya rasa mungkin tak sesuai sebab awak belum belajar yang dua sifar, dua kuasa sifar ni you tak pernah belajar lagi kan. So mungkin teacher tunjukkan awak satu lagi kaedah untuk soalan yang sama ya. Okay, so kita tengok kat sini pula. Jadi untuk soalan yang sama, cara lain kita boleh guna ataupun ungkapan algebra yang lain yang kita boleh guna adalah 2, okay, didarab dengan berapa kita dapat 2? Darab dengan 1. 2 darab dengan berapa dapat 4? 2 darab dengan 2, okay. Lepas tu macam mana dia jadi
8. Okey, so dalam kes ni, orang tengok ya, 2. Okey, so 2 darab dengan 1 kita dapat 2. Okey, ni settle. Okey, 2 darab dengan 2 ni kita dapat 4. Ni pun tak ada masalah. Okey, so kita akan dapat isu bila nombornya menjadi besar, iaitu the third stage lah. Okey, the third stage dia menjadi 8. Okey, so kalau kita letak sini 3, okey, kamu perasan kalau letak 3, boleh tak awak dapat 8? Awak takkan dapat 8. So, nombor yang akan jadi kat sini adalah 4. Okey, dan apa yang berlaku kat sini? 2 yang menjadikan dia 16. 8. So, kamu perasan ya, nombor yang membesar dekat sini adalah dia menggunakan gandaan. So, N ini adalah nombor 1, 2, 4 dan 8. So, ni adalah satu contoh jawapan. Okay, tapi kalau ikutkan teacher, teacher lagi suka ni. Okay, so I feel this is much more appropriate. But of course, okay, kalau kamu yang ada buku teks kan, kalau kita rujuk buku teks, okay, tiap teacher rujuk buku teks, jawapan dalam buku teks dia bagi sebagai 2N. Okay, tapi saya kurang setuju dengan jawapan tu. Teacher lagi setuju kalau kita boleh tuliskan. So pendapat teacher mungkin dia tidak mengambil ni sebagai jawapan sebab mungkin awak tak belajar lagi konsep dua kuasa sifat ni. Okay, tapi untuk yang awak yang hadir hari ni, okay, awak dah tahu apa tu kuasa sifat. So selepas ni, tengah tanya message. Ada soalan ya? Kalau soalan you boleh unmute ya sebab teacher guna satu device. So saya, ada soalan tak setakat ni? Okey tak? Yang ungkapan algebra ni okey tak? Ke kamu rasa dia macam suka? Are you all okay with this? Okay. Okay, so I'll show you another example, don't worry. Okay, so let's move on to another example. Eh. Kita ambil soalan C ya. Eh. Awak sepatutnya buat soalan C. Diorang cuba masuk ya. Oh yeah, wait lah, I'll just admit. Okay, soalan C pula. Kita tengok soalan C ya. 3 menjadi 6, 6 menjadi 9 dan 9 menjadi 12. Okay, so sama meneng, dia tertib menaik. So kalau kita guna darab 3 darab 2, 6. Tapi 6 darab 2 kita tak dapat 12. So kita tak boleh guna darab. So kita akan guna tambah. Okay, so 3 tambah 3 kita dapat 6. 6 tambah 3 kita dapat 9 dan 9 tambah 3 kita dapat 12. So ni kita dah tahu. So pola dia kita tahu adalah sama dengan tambah 3. Okay, so seterusnya kita akan senaraikan nombor-nombor dia. So dalam antara nombor-nombor ni, okay, ingat ya, siapa yang menjadi sebutan pertama. So sebutan pertama adalah the first number that you see dalam jujukan tu. So the first number adalah 3. 3. So teacher akan letak semua ni sebagai 3. Okay, sebab yang tambah ni dia lagi senang ya. So tambah 3. So pola dia semuanya akan jadi tambah 3. Tambah 3. Tambah 3. Okay, so bila pola dia menjadi tambah 3, okay, next stage dia adalah, okay, N. So ini yang akan berubah. Ini adalah pemboleh ubah dia. So 3 tambah 3, okay, tapi 3 ni didarah dengan sesuatu nombor. So bila kita darah sesuatu nombor, hasil dekat sini ni, we supposed to get 0. Sebab kalau kita tak dapat 0, yang ni takkan dapat 3. Okay, so dalam kes ni kita dah tahu yang ni adalah sifar. Okay, 3 darab sifar adalah sifar. Sifar tambah 3, 3. Okay, so kita pergi daripada belakang ya. So ni selepas sifar dia akan menjadi 1, tertib menaik. Ni 2, ni 3. Lepas tu kita check betul tak jawapan kita. Okay, so dalam kes ni 3 darab 1, 3. 3 tambah 3, 6. Betul. 3 darab 2, 6. 6 tambah 3, 9. Yang ni pula 3 darab 3, 9. 9 tambah 3, 12. Okay. So melalui ni kita dah boleh buat ke, ungkapan algebra bagi soalan ni adalah, okay, so 3 ni adalah tetap, tambah 3 ni pun tetap, yang berubah tadi adalah N. So ni adalah ungkapan algebra dia. Okay, dan awak kena katakan dengan keadaan apa. So nilai N ni sama dengan apa? Daripada sifar 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, so far ada soalan tak? Do you understand? Yes. Yes. Okay, you wanna see another example? Nak tengok satu lagi contoh tak?
Saya ambil daripada soalan B. Okey? Boleh-boleh. Naikkan sikit. So, the more example eh sebenarnya dalam math ni, semakin banyak example you akan sendiri tengok, oh semakin faham. Okay, so teacher akan ambil soalan B. B ni saya memang tak minta awak buat, tapi teacher tambah kat sini. If you want, you can write this down as well eh. Awak boleh tulis ni sebagai nota awak ya. Okay, so 5, 8, 11, 14. Tetap menaik. Okey, apa yang menyebabkan dia menaik? Tambah ke darab? Okay, kalau darab mungkin tak mungkin kan sebab kita tak pernah tengok 5, 8, 11 dan 14 dalam satu sifir yang sama. Okey, so kita tengok. 5 tambah 3 sama dengan 8. 8 tambah dengan 3 sama dengan 11. Dan 11 tambah dengan 3 sama dengan 14. So kita dah tahu dah pola dia sama dengan tambah 3. Okey. So, lepas tu kita buat kajian. Ambil, tulis semua nombor yang tersenarai dekat sana. Okay, buat hubungan dia. Okay, hubungan dia, tips pertama, nombor pertama dia. So, nombor pertama dia adalah sama dengan apa? 5. So, 5, 5, 5, 5. Pola dia adalah tambah 3. Tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Seterusnya nilai N tadi. Okay, so apa yang nak menjadikan dia? So, 3 darab dengan sesuatu kena dapat sifar, baru dia boleh tambah 5 dan jawapan dia sama dengan 5. So, sini adalah sifar. Kalau sini sifar, sini menjadi 1, sini menjadi 2, sini menjadi 3. Lepas tu, sama jawapan tu semula. 3 darab 1, 3. 3 tambah 5, 8. 3 darab 2, 6. 6 tambah 5, 11. 3 darab 3, 9. 9 tambah 5, 14. Okey, dengan ini kita boleh buat conclusion. Kesimpulan bahawa ungkapan algebra adalah 5 tambah 3N di mana keadaan N dia adalah sama dengan sifar 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey tak kelas? Semakin senang tak? Kamu rasa semakin senang tak lepas kita terangkan ni? Okay. You want to try one more example? Dia nampak dah corak dia. Dah nampak dah corak dia kan? Okay. Sebenarnya dia senang je. Okay. Kalau nak teacher buat lagi satu contoh yang D tu. Teacher naikkan sikit apa nombor dia tadi. 3, 1. Okay. Ini soalan D ya. Ni semua yang kita tak buat tapi sebagai tambahan untuk hari ni lah. So 3 persoalan kita. 3 1 3 1 negatif 1 negatif 3. Okey. Yang ni pun sama guys. Kalau kamu macam kurang pasti sebab dia ada positif negatif, you gunakan kalkulator je. So 3 tolak 1 dapat 2. Kan? Okey. Artinya dia punya nombor pola dia tu adalah 2. So kita cuba daripada yang pertama. 3 tolak 2 dapat 1. Betul kan? So 3 tolak 2 dapat 1. Lepas tu 1 tolak 2. Okey cuba. 1 tolak dengan 2 dapat tak negatif 1? Dapat kan? Lepas tu negatif 1 tolak dengan 2 dapat tak negatif 3? Okey so kita dah kenal pasti dah. Hubungan dia tolak 2. Tolak 2. Okey, so pola dia adalah tolak 2. Lepas tu kita tuliskan daripada nombor pertama sampai nombor yang diberi dalam tu. Baru kita boleh buat macam deduksi lah. Okey, so apa nombor yang pertama dia? Okey, so dalam kes ni nombor pertama dia adalah 3. So 3, 3, 3, 3. Lepas tu apa pola dia? Pola 2, pola 2, pola 2, pola 2. Lepas tu pun boleh ubah dia. So selalunya sebab kita dapat 3 kan. So pun boleh ubah dia selalunya sifar. Memang the first one sifar. Lepas tu 1. Lepas tu 2. Lepas tu 3. Okay. Lepas tu kita cuba betul tak jawapan dia. Kita cuba secara random lah. Saya ambil yang last ni. Negatif 2 darab dengan 3. Kita dapat negatif 6. Negatif 6. So 3 tolak 6. Okay. Kalau you are not so good with your integers, calculator is there. Okay, just guna. Tak apa.
Okay, at least you akan, apa orang kata, confident dengan jawapan awak yang seterusnya. Okay, so macam mana nak tulis ungkapan dia? Okay, tengok ya. Ungkapan algebra adalah sama dengan 3 tolak 2 N. N tu adalah pemboleh ubat tadi. Apa dengan keadaan N sama dengan apa? Simpan 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, nampak ya kelas cara menjawab ni? Okay, so saya teruskan. Nampak. Okay, kita pergi kat sebelah sini pula ya. Okay, so teacher akan soalan yang ketiga. Soalan tiga saya suruh buat soalan 3A sahaja ke 3A dengan B ya? Kelas? Teacher ada tak suruh buat soalan nombor 3A sahaja ya? Okay. Okay, so... Mana soalan? Okay, kita copy okay, so soalan ni saya letak kat hujung sini. Oh, dah ada banyak patut. Teacher tak nampak. Beri terlalu kecil. Okay, Jaya. Kita just dua bidang setting ya. Okay, besarkan sikit. Okay, so kita akan bincang soalan 3A ya. Okay, so kita tengok soalan 3A ya. Okay, so di sinilah ungkapan algebra ni akan membantu awak ya, kelas. So, kalau fikirkan kenapa teacher, kalau kita boleh nyatakan dalam bentuk pola dalam bentuk nombor dengan perkataan, kenapa kita perlu belajar pasal ungkapan dan ceritanya, apa kepentingan dia. So teacher tunjukkan awal kepentingan dia ya. Kita tengok soalan 3A, kita ada negatif 3, 5 dengan 13. So sekarang soalan ni nak minta kita cari sebutan ke-7 dan ke-11. Okay, so macam mana kita nak cari sebutan ke-7 dan ke-11? Okay, kalau kita nak senaraikan mungkin sampai 7 tu berapa, bila 11 tu dia banyak, ataupun saya nak tahu sebutan yang ke-20 atau sebutan yang ke-30. Takkan awak nak duduk menyenaraikan sampai 20 nombor atau 30 nombor. Okey, sebab tu kita akan menggunakan ungkapan algebra untuk memudahkan awak. Okey, so teacher tunjuk cara dia ya. Kita fikirkan macam mana negatif 3 ni boleh menjadi 5. Macam tambah mana 5 ni. Ya, okey, tambah 8. Very good. Okey, that's what I want ya. Saya nak sesi ni kita berbincang bersama. Okay, good ya. Yeah. So, awak dah dapat pola dia adalah tambah 8. Okay, so kita buat cara biasa. Okay, sekarang ni awak dah lagi pandai ya. Yeah. So, negatif 3, 5, 13. Okay, so dia punya tambah 8. Okay, sebutan pertama dia jangan lupa. Negatif tambah 8. Lepas tu yang N dia tu, sini sifar. Sini satu, sini dua. Okay, awak boleh cuba test balik betul tak yang kita buat. Lepas tu ungkapan algebra dia akan jadi sebutan yang ke N sama dengan negatif 3 tambah 8. Lepas tu ni adalah N ya. Ni akan jadi 8N. So keadaan N dia berapa? N dia adalah bermula daripada okay, N dia adalah bermula daripada sifar 1, 2 dan seterusnya. Okay, so sekarang dia nak tahu sebutan yang ke-7. So awak tengok sini ya. Sebutan yang ke-7. So kita akan masukkan dalam rumus negatif 3 tambah 8. Okay, so kelas dekat sini awak kena berhati-hati ya. Awak tengok, oh, kalau awak perasan dekat sini kan, saya guna pen merah ya. Bila dia sebutan yang pertama, apa nilai N dia? N dia sama dengan sifar. Bila dia sebutan yang kedua, N dia adalah sama dengan 1. Bila sebutan yang ketiga, N dia menjadi sama dengan 2. So apa benda yang berlaku kat sini? Okay, so 1 tolak 1. Yang ni 2 tolak 1. Ni kedudukan yang diminta tu. Okay, so yang ketiga tu 3 tolak 1. So apa yang berlaku kat sini? Apa jawapan yang akan menggantikan N? Siapa boleh cuba? 6.
6. Very good. Spot on. Okay. So memang 6. Sebab dia nak yang ke-7. So 7 tolak 1 yang ke-6. Okay. So 6 dia punya jawapan di sini. So kalau kamu selesaikan 8 darab 6, 48. Okay. Tolangan 3. So jawapan dia adalah 45. Okay. So sebutan yang ke-7 adalah sama dengan 45. Okay. Boleh? So kita sebutkan yang seterusnya. Yang ke-11 pula. Sama je. Negatif 3 tambah 8. Okey, apa nilai yang berada kat menggantikan N tu sekarang? 10. 10. So 8 darab 10 adalah 80. Tolak dengan 3. Kita dapat 77. Nampak tak kaedah penyelesaian dia? Ya. Okay. So you understand how macam mana teacher gunakan ungkapan algebra ni untuk mencari sebutan yang ke-7 dan ke-11? Yeah. Okay. So far so good. Okay. So kalau macam tu kita pergi ke soalan nombor 4. Dan kalau 5 minit maybe we can try to do one more soalan lah. Okay. Kita tengok soalan ni eh. Soalan ni saya guna terus sekarang untuk teks awal. Okay. Kita tengok soalan ni. Ni pun senang. Very easy class. Soalan je panjang lebar. Hitung selang masa bertolak antara dua buah bas. Bas pertama 8. Bas kedua 8.5. Okay. 8.5 menjadi 9. So what is the next one? So berapa selang masa dia? Siapa boleh jawab? 30 minit. Yes. 30 minit. Okay. Seterusnya. Pada pukul berapakah bas E akan bertolak? Kalau ini 9, ini 10. Jadi 10. Yes, ini 9.5, ini akan jadi 10. Senang kan? So ni jawapan dia adalah 10 pagi. Ini kena nyatakan eh. Alright, pada pukul berapakah bas E akan sampai di Pulau Pinang jika perjalanan bas mengambil 5 jam? So 10 pagi bertolak. 3 petang. You kena mention ya, pagi ke petang. Ha, boleh? Senang kan? So soalan nombor 4 saya rasa tak ada masalah langsung ya. Okay. So kamu nak tengok satu lagi contoh untuk yang ni tak kelas? Soalan nombor 3 ni. Boleh. Okay. So last one lah sebab teacher estimate hanya sampai 5:30. Okay. Kita buat kat sini. Okay. Kita ambil soalan B. 4, 5.5, 5 1/2 dan 7. Okay, so apa pola dia? Siapa yang boleh beritahu teacher apa pola dia? Susah sangat. Ambil kalkulator awak. Jangan ingat teacher galakkan kalkulator ya. So ni hanya untuk those yang rasa nombor tu sangat, you know, you fear the number. Kalau you fear the number then you use a calculator. But if you don't, you boleh cuba buat secara manual eh. So 5 1/2 tolak dengan 4. Okay, so you akan dapat 1 1/2. Okay, so 1 1/2 saya nak cuba tengok boleh tak saya dapat 7. Tambah dengan 5, guna simbol pecahan, guna simbol 1, pecahan balik 2. Ni kita nak tulis nombor bercampur dalam kalkulator ya. Dapat 7 kan? Sini pun 7 kan? Okay, so kita dah nampak pola dia adalah 1 1/2 tambah 1 1/2. So kita buat dia punya. So sebutan pertama dia adalah 4 4 4. Pola dia tambah 1 1/2 tambah 1 1/2 tambah 1 1/2. Okay, so apa yang berubah di sini? 4 1 2. So apa dia punya ungkapan algebra dia? Okay, 4 tambah 1 1/2. Okay, so kita nak cari sebutan yang ke-7. 4 tambah 1 1/2. So N ni menjadi apa kelas? N ini menjadi apa? Tengok eh, kalau sebutan pertama sifar, sebutan kedua 1, sebutan ketiga 2. So apakah nilai N di sini yang awak akan gantikan? Hello? Kelas, dengar tak? Dengar. Kenapa tak jawab? So,
kita akan ganti dengan 6. So bila kita ganti dengan 6, okey, kamu cuba buat pengiran. Teacher, saya tak nak buat pengiran pecahan ni lah. Tak apa, guna calculator, it's okay. Alright? So 4. Okey, sebelum 4 tu kita buat yang 1, 1 per 2 ni darab dengan 6 dulu. Okey, dapat 9. Okey? So bila dapat 9, tambah dengan 4. 9 tambah 4 berapa? 13. So dekat sini kita akan dapat sebutan yang ketujuh adalah sama dengan 13. So kita ambil sebutan yang ke-11 pula. 4 tambah 1, 1 per 2 darab dengan 10. So ingat, kalau 11 dia tolak 1. Jadi 10. Okay, masih boleh guna calculator. It's not a big Ada orang tengok nombor je, they don't want to do. Okay, you kena cuba. When you do, you will see that math is so easy. Okay, so 15. 15 tambah 4 berapa? 19. So jawapan dia adalah 19. Boleh kelas? So itu sajalah untuk hari ini. Ada soalan lain tak?